Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Agung Fahmi Pribadi. Di video jalan-jalan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu spot yang wajib kamu kunjungi kalau kamu ke Brastagi, yaitu Gundaling Farmstead. Di spot ini kamu bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah dan juga tentu saja dengan beberapa spot foto terbaik. Untuk di restonya sendiri kamu bisa menikmati berbagai macam menu pilihan, mulai dari tradisional, western, dan menu-menu menarik lainnya. Nah, apalagi sih kira-kira yang membuat Gundaling Farmstead ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung? Yuk, buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Nah, untuk olahan susu sapinya sendiri itu langsung dipasteurisasi dari peternakan sapi yang tidak jauh dari lokasi restoran. Jadi untuk kesegaran susu sapinya itu sudah sangat benar-benar terjamin dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun olahan yang ditawarkan dari susu sapi segar ini adalah susu per liter, yogurt, dan gelato ice cream. Untuk varian rasanya itu sangat beragam, mulai dari susu original, coklat, strawberry, dan mocha. Untuk yogurtnya sendiri, itu memiliki varian strawberry, vanilla, dan blueberry. Nah, untuk ice creamnya, teman-teman bisa menikmati dengan varian coklat, strawberry, dan vanilla. Harga yang ditawarkan untuk susu, yogurt, dan gelato ice creamnya itu sangat terjangkau. Harga mulai berkisar antara 20.000 sampai dengan 35.000 rupiah.